Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mengalami sembelit? Nah, tentu sembelit ini memang tidak nyaman ya. Pasti mengganggu juga dalam beraktivitas. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang makanan yang bisa menyebabkan sembelit ataupun makanan yang berpotensi menyebabkan sembelit ataupun susah BAB. Dok, kenapa bisa terjadi sembelit? Nah, jadi gini teman-teman ya, sembelit itu bisa terjadi akibat infeksi ataupun karena pergerakan usus yang lambat. Nah, misalkan gini, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan, ya kemudian tiba-tiba pergerakan ususnya lambat, ya otomatis pergerakan sisa makanan tadi, ya dari usus besar menuju ke anus itu lambat, ya nanti sisa makanan tersebut akan diserap ya cairannya ataupun airnya. Nah, inilah yang mengakibatkan sisa makanan menjadi kering. Nah, akhirnya ini bisa menyebabkan fesesnya ataupun sisa makan menjadi keras. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan teman-teman jadi sembelit ataupun susah BAB. Jadi ada beberapa makanan yang berpotensi menyebabkan teman-teman menjadi sembelit ataupun susah BAB. Di antaranya adalah coklat. Nah, teman-teman, coklat ini ya memang makanan yang enak ya, yang manis, kadang juga ada rasa pahit-pahitnya, kemudian membuat kita nyaman, lebih rileks ya. Nah, coklat ini digemari oleh banyak orang ya, apalagi anak-anak muda. Nah, coklat ada yang coklat batang, ada coklat yang coklat cair, ada yang kue, ada juga yang misalkan menjadi cemilan ya, cemilan permen, cemilan coklat. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk coklat ini sebenarnya. Nah, tergantung teman-teman sering mengkonsumsi yang mana. Nah, yang mana saja coklat ini itu berpotensi menyebabkan teman-teman menjadi sembelit ataupun susah BAB. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi coklat ataupun makan coklat, ya jangan makan terlalu banyak. Yang pertama, yang kedua, tetap diimbangi dengan makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalau nanti teman-teman makannya terlalu banyak dan tidak mengkonsumsi makanan berserat, nah ini bisa menyebabkan teman-teman susah BAB ataupun sembelit. Dok, berarti setiap makan coklat itu bisa sembelit, bisa berpotensi menyebabkan sembelit. Nah, jadi gitu gampangnya. Yang kedua, produk olahan susu. Nah, produk olahan susu ini banyak sekali ya jenisnya. Mulai dari susu itu sendiri, ya keju, ataupun misalkan produk olahan susu yang lain. Nah, ketika orang mengalami sembelit ataupun susah BAB, nah ini biasanya akibat intoleransi dari produk olahan susu. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami intoleransi produk olahan susu, nah ini teman-teman akan mengalami sembelit ya, ataupun juga susah BAB. Jadi bagaimana nih dok solusinya? Nah, solusinya ketika memang teman-teman intoleransi terhadap produk olahan susu, biasanya intoleransi laktosa ya. Nah, ini hindarilah produk olahan susu tersebut. Nah, memang tidak semua orang mengalami intoleransi laktosa, tetapi kalau teman-teman mengalami intoleransi laktosa, ya sebaiknya jangan dimakan ataupun diminum lagi ya produk olahan susu. Nah, jadi memang harus dihindari ketika teman-teman mengalami intoleransi laktosa. Yang ketiga, daging merah. Nah, jadi daging merah ini ya bisa berpotensi menyebabkan teman-teman sembelit ataupun susah BAB. Kenapa bisa, dok? Nah, jadi daging merah ini kan mengandung lemak yang tinggi ya. Nah, jadi kalau seandainya lemaknya tinggi, ini akan sulit dicerna, akan sulit diproses. Nah, kemudian daging merah ini juga kaya akan zat besi, kemudian juga dia serat proteinnya, jadi dia sulit untuk diproses. Nah, kalau ini teman-teman mengkonsumsi daging merahnya itu berlebihan, nah inilah yang menyebabkan sembelit. Tapi kalau ya standar-standar saja, porsinya biasa-biasa saja, ya nggak masalah. Apalagi teman-teman kombinasikan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Misalkan teman-teman makan daging
setengah kilo, ya otomatis teman-teman akan mengalami sembelit ya. Nah, jadi memang mengkonsumsi makanan itu tidak boleh berlebihan, yang sewajarnya saja. Jangan mentang-mentang misalkan ada banyak dagingnya ya kemudian mengkonsumsi berlebihan. Nah, ini malah nanti selain sembelit bisa menyebabkan risiko teman-teman sakit yang lain. Jadi konsumsi makanan itu walaupun sehat sewajarnya saja, apalagi jelas-jelas bisa berpotensi menyebabkan teman-teman mendapat masalah ya. Yang keempat, makanan mengandung gluten. Nah, jadi gluten ini merupakan protein yang terdapat pada gandum ya. Nah, makanan yang teman-teman temui misalkan roti, sereal, pasta, ya pokoknya yang berbahan dasar gandum. Nah, kemudian apakah setiap orang yang makan gluten ini bisa sembelit? Tidak. Nah, ketika teman-teman memiliki berbagai penyakit ataupun salah satu penyakit yang memang tidak bisa mengkonsumsi gluten, otomatis teman-teman akan sembelit. Misalkan celiak ya, kemudian juga intoleransi gluten, ataupun misalkan teman-teman sedang mengalami peradangan usus besar. Nah, itu memang teman-teman ketika mengkonsumsi makanan yang ada glutennya, nah ini akan menyebabkan teman-teman susah BAB ataupun jadi sembelit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak semua orang ataupun setiap orang mengkonsumsi makanan yang ada glutennya itu jadi sembelit, tidak ya. Kalau seandainya dia mengalami penyakit tadi ya, berarti dia bisa menyebabkan sembelit. Yang kelima, makanan cepat saji. Nah, jadi teman-teman, makanan cepat saji ini juga tidak direkomendasikan atau bisa berpotensi teman-teman jadi sembelit ya. Selain makanan cepat saji ini tidak sehat ya, karena bisa berpotensi bikin darah tinggi, sakit diabetes, bisa teman-teman jadi obesitas, tentu tadi bisa menyebabkan teman-teman sembelit. Kemudian juga makanan cepat saji ini kan biasanya tinggi lemak, kemudian juga rendah serat. Nah, ini akan mengakibatkan ya pergerakan dinding usus menjadi lambat ya, sehingga air bisa diserap ya, jadi feses jadi lebih keras. Apalagi makanan cepat saji ini juga tinggi garam ya, sehingga air di dalam saluran pencernaan bisa sedikit. Nah, jadi memang makanan cepat saji ini tidak sehat ya. Nah, berarti nggak boleh dok ya, nggak boleh. Tapi kalau teman-teman mengkonsumsinya ya sedikit-sedikit ya, sesekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering jangan ya, karena bisa mengakibatkan sembelit dan juga berpotensi teman-teman terkena penyakit kronik tadi ya, mulai dari diabetes ya, hipertensi. Nah, jadi memang harus dikurangi. Yang keenam, olahan biji-bijian. Dok, bukannya biji-bijian ini bagus? Ya, biji-bijian utuh memang bagus ya, karena tinggi serat. Tapi kalau sudah diolah ya, misalkan menjadi nasi putih, kemudian roti putih, pasta putih, nah ini akan hilang seratnya menjadi lebih rendah. Nah, kalau makanan yang rendah serat, otomatis ini akan membuat teman-teman menjadi sembelit. Nah, kalau biji-bijian utuh memang bagus ya, itu disarankan karena tinggi serat. Nah, teman-teman, makanan penyebab sembelit setiap orang itu berbeda-beda, jadi nggak sama antara satu dan lainnya. Tetapi makanan yang saya sebutkan tadi memang berpotensi menyebabkan sembelit, walaupun tiap orang itu responnya berbeda-beda. Makanan yang tadi ya menyebabkan sembelit kalau teman-teman konsumsinya berlebihan ya jelas. Nah, tapi kalau masih dalam tahap wajar ya aman-aman saja. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi, tetap mengkonsumsi sayur ataupun buah ataupun makanan yang tinggi serat lainnya. Nah, sehingga ya sembelit terhindar, kemudian juga BAB menjadi lancar. Nah, penting ya, BAB lancar ini penting. Sembelit ini dijauhkan penting. Kenapa? Ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan ketika teman-teman mengalami sembelit ya. Yang paling gampang itu adalah mengalami hemoroid ya, ataupun ambeien ataupun wasir. Nah, jadi memang penting ya menjaga asupan serat tetap terpenuhi. Oke, teman-teman, jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin tahu banyak orang, supaya orang termotivasi, semoga saja ya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih sehat. Jangan lupa komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.